Memori kami tentang Mangga Besar selalu berkaitan dengan makanan. Tapi hari ini, kami tidak datang ke Mangga Besar untuk mencari makan. Hari ini kami datang ke Mangga Besar untuk mengunjungi salah satu situs kebudayaan yang ada di Mangga Besar, tepatnya di Gang 9, yang bernama Kelenteng Kwan Im, Kwan Im Tang, atau disebut juga Wihara Aulokiteswara. Keberadaan Kelenteng Kwan Im mengingatkan kita pada seorang tokoh Tionghoa di awal abad ke-20 yang bernama Kwe Tek Hoi. Dan kebetulan, tokoh ini juga berperan besar dalam memperkenalkan konsep baru yang disebut Tridharma. Tahun 1900-an merupakan suatu babak yang sangat penting pada perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan seperti yang telah saya sebutkan pada video sebelumnya, ini adalah masa di mana orang-orang Tionghoa mulai kembali lagi mempelajari agama-agama leluhur, kebudayaan leluhur, dan juga politik dari Cina pada waktu itu. Dari sekitar 250 ribu orang Tionghoa di Jawa pada tahun 1890, sebagian besar dari mereka merupakan orang Tionghoa peranakan yang sudah tidak dapat berbicara dalam bahasa Mandarin dan budayanya sudah banyak bercampur dengan budaya lokal. Yang jelas, mereka sudah sangat jauh berbeda dengan orang-orang asli yang ada di Cina. Karena ketidakmampuan mereka untuk berbicara bahasa Mandarin, mereka bahkan berkontribusi sangat besar untuk menyebarkan bahasa Melayu yang nantinya pada tahun 1920-an akan disahkan menjadi bahasa Indonesia. Dari sekitar 250 ribu orang Tionghoa di Jawa itu, hanya sedikit yang Tionghoa Totok. Dan menurut Leo Suryadinata, apa itu Totok? Totok adalah orang Tionghoa yang masih memiliki kebudayaan Cinanya, masih bisa berbicara bahasa Mandarin. Sedangkan orang peranakan adalah yang sudah mengadopsi kultur-kultur lokal dan sudah tidak dapat menggunakan bahasa Mandarin. Tetapi, di Indonesia juga muncul pandangan lain terhadap Totok dan peranakan. Banyak orang yang menganggap bahwa Totok adalah orang yang lahir di Cina, sedangkan peranakan adalah orang yang sudah lahir di Hindia Belanda atau di Jawa. Yang jelas, orang Totok, baik yang berkebudayaan Cina maupun yang lahir di Cina, jumlahnya sangat sedikit di Jawa. Lalu, pertanyaannya, kapan pengetahuan dan identitas kecinaan itu kembali ke pangkuan orang Tionghoa di Indonesia? Jawaban singkatnya, kebudayaan Cina mulai dipelajari oleh orang Tionghoa kembali pada tahun 1900-an. Tapi ini bukan berarti bahwa orang Tionghoa sebelumnya tidak sama sekali tahu kebudayaan Cina. Tapi kebudayaan orang Tionghoa peranakan di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah sangat bercampur dengan kebudayaan lokal. Pada tahun 1900-an itu, orang Tionghoa mulai mempelajari kembali, mempurifikasi kembali kebudayaan yang kemudian dipelajari lagi dari Cina. Dan hal ini disebabkan oleh tiga hal. Faktor pertama adalah adanya tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1900-an bersamaan dengan politik etis, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan anti-Cina. Orang Cina dibatasi, mau kemana, transportasinya. Kemudian juga mereka memutihkan pah-pah yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah kepada orang Tionghoa. Apa itu pah? Pah adalah seperti lisensi untuk monopoli sesuatu. Dan ini adalah sumber penghasilan utama orang Tionghoa di Jawa. Dan pada tahun 1900-an itu, semua hak-hak ini dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tindakan represif dari pemerintah Hindia Belanda itu kemudian juga mengakibatkan faktor kedua, yaitu mulai kritisnya orang-orang Tionghoa yang berpendidikan Belanda untuk kemudian melaksanakan revolusi kultural dan sosial untuk menyuarakan suara mereka pada pemerintah Hindia Belanda. Dan kemudian, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kedatangan para tokoh-tokoh atau orang-orang dari Cina Daratan karena di Cina Daratan sedang berlangsung revolusi nasional. Orang yang datang ke Jawa atau ke Asia Tenggara termasuk juga seorang reformis bernama Kang Yiwei yang membangkitkan kembali atau merevivalisasi Konfusianisme. Faktor-faktor serba tepat ini kemudian mendorong didirikannya berbagai organisasi-organisasi baru untuk mempelajari ulang budaya Cina dan juga religi Cina, dan juga untuk mendukung gerakan reformasi nasional yang sedang berlangsung di Cina. Salah satu organisasi yang didirikan pada masa ini adalah Chonghua Weikuan, yang salah satu pendirinya adalah Lee Kim Hock,
yang menulis buku tentang Konfusianisme, tapi melalui sumber Belanda, karena Lee Kim Hock tidak bisa bahasa Mandarin. Dan seiring berjalannya waktu, Tionghoa Wei Kwan akhirnya fokus pada bidang pendidikan. Kelompok Konfusianis lain yang ingin membaktikan diri sepenuhnya pada perkembangan agama Konfusianis kemudian mendirikan Kong Kau Hui di Bandung pada tahun 1923. Di saat yang bersamaan, berkembang pula organisasi Samkau atau Tridharma yang dipimpin oleh Kwe Tek Hoi. Sebetulnya, apa itu Tridharma? Kita kemarin sudah membicarakan tentang Tridharma secara sekilas pada video sebelumnya. Di video sebelumnya, mungkin saya merancukan antara Sanjiao dan Tridharma. Sanjiao merupakan tiga agama, Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme yang sudah dipraktikkan sejak lama di Cina. Kemudian Tridharma ini merupakan sebuah konsep baru yang diciptakan oleh Kwe Tek Hoi untuk kemudian mengakomodasi ketiga agama berbeda ini menjadi satu agama yang akulturatif. Sehingga konsep Tridharma Kwe Tek Hoi ini baru ada di tahun 1930-an. Dan itulah yang kemudian saya sebut sebagai institusionalisasi dari Tridharma ini. Jadi pada aslinya, praktik Sanjiao ini sudah ada sejak lama sebelum Kwe Tek Hoi kemudian menjadikannya, memberikan dia nama sebagai Tridharma. Tapi kemudian, apa yang membedakan konsep Sanjiao itu dengan konsep Tridharma yang dibawa oleh Kwe Tek Hoi adalah Sanjiao tetap memberikan otoritas bagi setiap agama. Jadi agama berdiri sendiri-sendiri, Konfusianisme sendiri, Buddhisme sendiri, Taoisme sendiri, dan kemudian kadang memang dipraktikan bersama-sama, tapi itu tergantung orangnya. Sedangkan Kwe Tek Hoi memperkenalkan suatu konsep bahwa ayo kita kemudian menjadikan ini sebagai satu agama yang akulturatif. Jadi Konfusianisme diajak masuk, Buddhisme diajak masuk, Taoisme diajak masuk, jadi sebuah kesatuan. Dan inilah yang dilakukan oleh Kwe Tek Hoi pada tahun 1930. Di sini Kwe Tek Hoi beranggapan bahwa tiga agama ini jadi satu bukan karena tiga agama ini bisa saling mentoleransi satu sama lain, tetapi justru karena mereka dianggap saling mendukung. Tapi ini merupakan pandangan dari Kwe Tek Hoi. Dan kemudian untuk menyebarkan pandangan ini, pandangan Samkau atau pandangan Tridharma ini, yang sekarang sebetulnya menjadi pola dari mayoritas kelenteng di Indonesia, Kwe Tek Hoi dan Samkau mengadakan kuliah umum atau ceramah bulanan di kelenteng Kwan Im Mangga Besar. Ini yang menurut catatan Leo Suradinata. Dan mungkin diadakan di ruang aula ini. Setelah era 1900-an ini, barulah kebudayaan dan agama Tionghoa berkembang seperti sekarang ini. Tahun 1900-an adalah tahun di mana orang-orang Tionghoa kembali menggali jati dirinya sebagai orang Cina setelah lama mapan menjadi penduduk Indonesia atau penduduk Nusantara. Selama itu, mereka sudah mapan menjadi penduduk kebudayaan Nusantara dan sudah kehilangan kemampuan mereka untuk berbicara bahasa Mandarin. Jadi kalau kita pandang, berarti orang Tionghoa menjadi Indonesia dulu karena identitas ketionghoaan atau kecinaan mereka baru relatif ditemukan kembali pada tahun 1900-an.